Oh ya teman-teman, di sini sudah menggunakan teknologi pintu otomatis ya. Bisa kita lihat. Wow. Dan ini untuk toiletnya. Seperti ini teman-teman, untuk toiletnya mewah banget ya. Nah, ini dia menampilkan suhu di kereta ini ya, 24 derajat Celcius. Kita sekarang ada di kereta nomor 3. Situasinya seperti ini, teman-teman. Ini sepi sih. Nggak terlalu ramai. Dan ini juga ada selambunya, teman-teman. Nah, ini bisa ditarik begini. Kalau mau dibuka, tinggal ditarik lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada untuk menaruh bagasi ya, atau barang-barang. Konfigurasi seatnya 32. Ini menggunakan bluedru teman-teman. Dan ini juga ada penyangga leher. Halo. Halo. Pelanggan kami yang terhormat, selamat datang di kereta cepat relasi Jakarta-Bandung dengan pemberhentian di stasiun Padalarang, Karawang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Halim. Kami atas nama PT Kereta Cepat Indonesia Cina dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta cepat relasi Jakarta-Bandung. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Dear passengers, welcome to the Jakarta-Bandung high-speed railway. This train will stop at Padalarang Station, Karawang Station, and the last destination at Halim Station. On behalf of Indonesian China High-Speed Railways Company and the crew on duty, to say thank you for traveling with us and enjoy your trip.
sing sare ya. Nikmati. Berjalan di dalam kereta cepat Jakarta Bandung menuju pemberhentian berikutnya di stasiun Padalarang. Ini kecepatannya masih 120-an ini kayaknya. Jangannya sangat minim, teman-teman. Kita masuk tunnel 11 ini, teman-teman. Sudah keluar tunnel 11. Ya teman-teman, yang saya cari ini colokannya ternyata ada di bawah ya. Ini ada dua colokan USB sama stiker. Ini ada dua di sini. Sementara di kursi yang konfigurasinya seperti ini ada satu aja. Posisinya jadi balik ini di bawahnya kursi. Ini dia, kita masuk stasiun Padalarang, teman-teman. Tengah 10 ya di Padalarang. Stasiunnya masih tahap finishing ya sepertinya. Si Muhammad bandi dia, si Muhammad. Oh, bagian anak. Nah, oke teman-teman. Di sini itu ada untuk penyimpanan barang juga ya. Bagasi berat. Dan untuk sambungannya ini seperti ini, teman-teman. Apa ya, akordeon ini. Seperti yang ada di KA Esan Jaka, apa? Taksaka.
Nah, ini kita sudah berangkat dari stasiun Padalarang. Kita nanti akan mulai ngebut setelah lepas dari stasiun Padalarang, teman-teman. Top speednya bisa dibilang begitu. Cepatannya baru 70 km per jam karena baru angkatan pertama ya. Nanti secara bertahap akan meningkat ke full speed 350 km per jam ya. Dan ini kita masuk tunnel 10, teman-teman. Sudah terasa angkatannya mulai ngebut ini, teman-teman. Tapi goncangannya minim banget. Nah, kita sudah keluar dari tunnel 10. Ngebut, teman-teman. Kita pantau ya kecepatannya, masih belum muncul di papan informasi. Masuk tunnel lagi, teman-teman. Gila, kecepatan segini tapi goncangannya sangat minim ya. Luar biasa. Banget, teman-teman, goncangannya. Nah, kita keluar tunnel. Masuk tunnel lagi. Banyak terowongan ya. Ini kan mami. Kita masak masuk tunnel lagi, teman-teman. Di dalam terowongan ini suaranya memang terasa ya. Tapi goncangannya nggak terasa. Masuk lagi, teman-teman. Keluar masuk tunnel ya.
117 km per jam. Wow. Goncangannya minim. Dengan kecepatan 300 lebih. Sudah 313, teman-teman. Dengan kecepatan seperti ini kuping saya terasa, teman-teman. Seperti kemasukan air di telinga. Luar biasa. Sampai Jakarta Timur itu 42 menit sekarang ini.
mungkin nanti 45 menit. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Halim. Ini di dekatnya gerbang tol Halim Utama juga. Memang kalau pas lewat wesel goyangannya agak terasa teman-teman. Naon eta teh nu barulet? Nu barulet? Donat. Donat tuh cuma ya madon. Urang-urang nyokot. Stasiun Halim. Kita sudah sampai di sini teman-teman. Pakai sopi pai. Tuh, oh tinggal di Ubu Warung. Ayah mami kayak di situ loh Pak Pasar. Halim. Keluarnya lewat sini. Tapi sementara masih belum diaktifkan untuk aksesnya. Di urangan nunggu sih. Urang mesti sambut wartawan. Ais, kita rek diwawancara. Ibu dari mana? Eta udah nama? Eta mah eta teh. Ka kiri kan kanan urang teh turunna. Da ka kiri teh itu. Da ka belah dieu mah jangan ka belah kiri. Kanan mah, oh, itu. Itu dengan gajeleng, cia itu tinggali. Iya, jalan tadi.